Hai, anda bersama kami di Amans. Sebenarnya kami sangat teruja untuk membuat ulasan Oppo Reno 4 masa mula-mula ia dilancarkan di luar negara dan menyangkakan bahawa ia akan menggunakan prosesor Snapdragon 765. Tetapi sayangnya di Malaysia hanya menawarkan chip pendahulu iaitu 720G. Tetapi bukan bermaksud ia tidak bagus langsung untuk anda memasukkan ke dalam senarai peranti pilihan untuk membeli di masa akan datang. Ini adalah video ulasan untuk peranti Oppo Reno 4. Mulakan ulasan, spesifikasi asas adalah seperti berikut. Snapdragon 720G, RAM sebesar 8GB dan storan dalaman 128GB sahaja. Baiklah, sepanjang minggu bersama Oppo Reno 4, apa yang kami dapat kesan? Pertama sekali adalah peranti ini sangat mudah untuk dibawa ke mana-mana kerana ringan dan tidak terlalu membebankan, malah boleh kami katakan seronok untuk dibawa ke mana-mana. Tidak terasa yang ia akan terjatuh, sentiasa berada pada genggaman kami sendiri. Sebagai seorang yang biasa menggunakan peranti flagship yang berat dan sensitif, empat tetapan kamera di sini bagi kami tidak mengecewakan untuk mengambil gambar. Pertama sekali yang kami akan lihat adalah dari segi ketajaman terlebih dahulu untuk sesebuah gambar tersebut. Kami bukan mahu katakan yang ianya bagus, tetapi cukup memadai. Warna di sini akan sentiasa mencerahkan kulit. Itu juga akan membuatkan ramai menyukainya apabila diaktifkan secara terus. Mode tangkapan juga banyak seperti AI Portrait yang boleh pisahkan warna subjek. Ia kelihatan unik tetapi bukan sekadar gambar, malah video turut ditawarkan untuk efek sebegitu. Komen kasar sedikit mengenai fungsi seperti ini adalah walaupun ianya mempunyai efek yang sangat unik, ianya masih lagi kurang konsisten dan anda perlu mengambil gambar dengan banyak kali bagi membolehkan fungsi itu berfungsi dengan baik ataupun memberi kesan yang sempurna. Mari bercakap mengenai prestasi pula. Perlu diingatkan sekali lagi bahawa ia menggunakan chip Snapdragon 720G dengan jumlah RAM yang mencukupi 8GB. Aktiviti yang selalu kami gunakan adalah membuka social media dan web browser dengan kerap dan sentiasa beralih di antara dua aplikasi ini. Yang pasti memang ada lengah masa. Mungkin anda tidak akan merasainya, itu kami pasti jika anda tidak biasa menggunakan peranti mercu. Kami tidak sarankan anda untuk gunakan gesture sebagai navigasi utama. Ini kerana tidak begitu lancar bagi kami sendiri. Bercakap mengenai navigasi, Oppo Reno 4 turut menyediakan sensor khas bagi mengawal tatalan dengan hanya menunjukkan isyarat tangan, hampir sama seperti Siri Huawei. Fungsi ini sebenarnya bagi kami agak sedikit gimmick, namun ada juga penggunaan yang akan menjadikannya lebih berguna seperti tangan tidak boleh menyentuh skrin kerana kotor dan sebagainya. Selain daripada itu, Oppo juga terkenal dengan meletakkan bloatware yang banyak, aplikasi-aplikasi yang sudah tentu anda tidak gunakan tetapi tidak boleh membuangnya. Ciri-ciri tambahan lain adalah seperti Smart Sidebar yang membolehkan anda mengakses dengan cepat akan membantu serba sedikit. Pada kami masih belum dapat biasakan diri, malah fungsi yang ada pada Siri Note juga tidak ada bezanya. Oppo juga hadir dengan beberapa fungsi lain seperti Oppo Share untuk memindahkan fail kepada rakan anda yang turut menggunakan peranti Android jenama Oppo, Xiaomi, Realme dan sebagainya. Ini memudahkan lagi pengguna Android di luar sana berkongsi fail dengan cepat. Kami juga sukakan fungsi One Hand Mode dipanggil Icon Pull-down Gesture yang disertakan kerana sangat mudah untuk aktifkannya, sangat konsisten dan sentiasa tersedia. Tetapi anda boleh aktifkan secara manual di dalam tetapan. Ini akan membantu serba sikit walaupun kami tidak merasakan bahawa kami sentiasa gunakannya. Ini lebih kepada untuk mereka yang mempunyai jari jemari yang comel, ini akan membantu. Bagaimana pula dengan prestasi permuak? 720G masih lagi dinamakan sebuah chip memfokuskan grafik. Itu sebabnya segala animasi yang anda lihat di sini kelihatan baik dan tidak kurangnya apabila anda memainkan permuak. Kadar bingkai yang konsisten antara 30fps cukup baik untuk peranti kelas pertengahan. Kadar responsive screen yang amat baik, tetapi ada beberapa ketika anda mungkin dapat rasakan skip frame beberapa kali. Ini mungkin disebabkan lag yang ada pada sistem operasi. Oleh kerana screen resolusinya adalah asas Full HD+, maka ketajaman adalah boleh dijangkakan dan tiada pixelated grafik. Bergerak pula pada skrin peranti menggunakan rekaan bingkai nipis yang luas sebesar 6.44 inci. Cumanya model ini menggunakan rekaan skrin berlubang yang cukup besar, iaitu dengan dua tetapan kamera.
Warna dan kecerahan skrin AMOLED yang terang akan membuatkan anda suka hasil yang diberikan dengan sensor cahaya yang cukup responsif sama ada di luar ataupun di dalam rumah. Sebagai seorang yang bergerak ke sana ke sini, sistem navigasi GPS juga haruslah bagus. Di sini kami gunakannya untuk pergi ke point A ke point B dengan aplikasi Waze dan Google Maps adalah baik-baik sahaja. Tak ada masalah seperti lambat mengunci lokasi berdasarkan telco yang kami pakai di sini. Kemudian, sambil berjalan, sudah tentunya anda akan menonton sedikit filem pendek. Di sini, Oppo Reno 4 tak ada masalah kerana memiliki speaker yang kuat walaupun hanya menggunakan sejenis mono. Itu sahaja sekadar puja yang dapat kami berikan. Dengan fungsi yang tersedia ini, akan memerlukan kuasa yang banyak. Di sini, Oppo menyediakan bateri berkapasiti 4,015 mAh. Dengan sokongan pengecasan pantas BOOC Flash Charge 4.0, masa penggunaan termasuk menonton Netflix adalah sekitar hampir 6 jam. Bagi kami sangatlah okey termasuk sesi bermain game yang singkat. Masa pengecasan pula, kami tidak dapat mengukurnya dengan tepat kerana ianya terlalu cepat. Anggaran adalah kurang 1 jam setengah melalui pengecasan yang diberikan. Hampir kesemua yang kami sebutkan di sini adalah baik-baik saja, namun apa yang membuatkan kami sedikit kecewa adalah motor getaran yang tidak begitu baik. Bukan maksud kami anda tidak dapat rasakannya, tetapi lebih kepada terlalu kuat sehinggakan anda boleh mendengar daripada merasakan ketika berada di dalam poket. Ini kerana motor getarannya adalah model yang lama, bukannya sejenis getaran haptik. Oppo Reno 4 merupakan peranti permulaan untuk siri ini. Bagi anda yang ingin merasakan kehebatan kamera yang dapat memberikan kelainan dari segi pilihan penangkap gambar, mode malam, monochrome effect, anda namakan saja. Oppo sangat terkenal dengan fungsi ini. Malah tidak begitu banyak beza jika dibandingkan dengan Oppo Reno 4 Pro seperti size screen, lengkungan screen, pengecasan dan juga storan. Tuntasnya, sudah semestinya ada yang lebih berbaloi. Tetapi ingat, jenama ini bukan memfokuskan spesifikasi semata-mata. Cara mereka mempromosikannya juga sedikit berlainan daripada jenama lain. Kami boleh katakan okey saja untuk memilih peranti ini daripada versi Pro pada harga yang lebih rendah, RM1,699. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.